bersama dengan nomor punggung 7, umpan diarahkan ke depan. Sayang sekali umpannya dilakukan oleh nomor punggung 7 dari Garo Lembo tadi, kurang cermat. Serangan balik yang dilakukan oleh Garo Lembo, maksudnya bahaya. Umpan yang dilakukan oleh pemain dari Garo Lembo, umpan 16 di sana terjadi perebutan bola. Sayang sekali kontrol bola yang kurang cermat dari Garo Lembo. Kembali Garo Lembo FC membangun sebuah serangan lewat kaki nomor punggung 97 Akbar. Masih Akbar otak atik, apakah kawan yang dituju mampukah lewat tendangan bebas nomor punggung 12 dari Garo Lembo FC dapat merubah kedudukan pada sore hari ini. Sudah dilakukan, bola diarahkan ke depan. Hampir saja heading yang dilakukan oleh pemain-pemain dari mampukah lewat tendangan Podromi menjebol penjaga gawang dari Taruna Jaya FC. Terjadi kemuluh di sana nomor punggung 31. Sayang sekali heading yang dilakukan oleh nomor punggung 9 tadi. Bola sepuluhnya pemain yang didatangkan dari Lombok FC. Tali berbahaya. Tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Dani tadi oleh pemain-pemain dari Garo Lewes. Garo Lewes nomor punggung 16 umpan diarahkan ke depan. Sayang sekali dapat dihadang di bendung nomor punggung 7 kali. Dapat dihadang di bendung nomor punggung 7. Sayang sekali tendangannya tadi Arlan tadi, bola diarahkan ke depan. Umpannya terlalu dekat dengan penyerang. Cavani berbahaya. Cavani berbahaya. Hampir saja nomor punggung 22, nomor punggung 97 Rangga, maksudnya Akbar. Apa yang terjadi? Pergerakan dari Akbar terpaksa harus dilanggar oleh pemain-pemain belakang. Mampukah dimanfaatkan dengan baik Arif ancang-ancang. Sudah dilakukan, berbahaya. Sekali tendangan yang dilakukan oleh Arif tadi dapat merobek jala dari Taruna Jaya FC. 1-0 untuk Garo Lembo FC lewat eksekusi bola mati yang dilakukan oleh Arif tadi. Kembali Garo Lembo membangun sebuah serangan lewat kaki nomor punggung 13. Terjadi perebutan bola di sana. Dan pemain dari Lombok FC. Sayang sekali umpannya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Taruna Jaya FC tadi. Ramayadin kurang cermat sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Garo Lembo FC nomor punggung 13. Berbahaya. Apa terjadi? Safri tadi nomor punggung 7 mendengar spekulasi yang dilakukan oleh nomor punggung 7. Hampir saja tadi terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Taruna Jaya. Ancang-ancang Daniel. Sudah dilakukan, bola diarahkan ke depan. Sayang sekali tendangannya tadi terbang, bola diarahkan ke depan. Sang pengadil memberikan laba-laba kepada kedua Awe dan peluit panjang. Sudah dibunyikan pertanda kick-off di babak kedua. Sudah dilakukan Garo Lembo FC membangun sebuah serangan. Sayang sekali umpan yang dilakukan oleh nomor pemain yang bernomor punggung 16 tadi dari Garo Lembo FC, Rangga tadi, kurang cermat sehingga bola kembali, bola dikuasai sepenuhnya oleh Garo Lembo FC nomor
lewat kaki nomor punggung 8 Arif. Lepas saja nomor punggung 6 Rico. Bola diarahkan ke depan, tidak ada kawal yang dituju. Terjadi perebutan bola. Taruna Jaya FC membangun sebuah serangan lewat kaki nomor punggung 16. Terjadi perebutan bola, apa terjadi? Pelanggar nomor punggung 16 tadi. Serangan balik, berbahaya. Pelanggar nomor punggung 16 tadi. Serangan balik, berbahaya. Hampir saja nomor punggung 16 dari Garo Lembo FC, Rangga tadi. Tendangan yang dilakukan, apa terjadi? Rupanya onser bahaya, saudara penonton. Di heading keluar saja oleh pemain belakang yang bernomor punggung 6 dari Garo Lembo FC tadi, Rico. Kembali Rico, masih bola sepenuhnya bersama dengan nomor punggung 97. Bola diarahkan ke depan nomor punggung 13 maksudnya, namun terlebih dahulu terperangkap offside pemain dari Garo FC nomor punggung 22. Terlambat, miskomunikasi tadi. Iya, saudara penonton. Terjadi pergantian pemain di kubu Taruna Jaya FC. Sementara tertinggal 1-0. Mampukah dengan pergantian pemain dengan panggilan dilakukan Garo Lembo FC? Garo Lembo FC masih nomor punggung 16 bersama dengan Arlan. Jadi perebutan bola di sana. Dino, sayang sekali. Interupsi wasit, terjadi pergantian membentur pemain-pemain belakang dari Garo Lembo FC nomor punggung 97. Melakukan serangan balik kerjasama dengan masih nomor punggung 27, maksudnya nomor punggung 97 dari Garo Lembo FC. Apa terjadi? Randa di body charge tadi nomor punggung 7, berbahaya. Sayang sekali. Body charge tadi nomor punggung 7, berbahaya. Sayang sekali. Hampir saja tadi peluang emas nomor punggung 12, nomor punggung 16, bisa bola sepenuhnya. Randa kembali lagi, maksudnya Akbar. Kembali umpan tarik nomor punggung 7, berbahaya. Lagi-lagi tiga kali berturut-turut, seorang penonton kembali Taruna Jaya FC membangun sebuah serangan. Dani bersama dengan nomor punggung 14 Safri, berbahaya. Bahaya sekali, kembali bahaya sekali upaya yang dilakukan oleh pemain dari Taruna Jaya FC. Kembali Garo Lembo FC membangun kembali nomor punggung 7 bersama dengan nomor punggung 97, masih nomor punggung 97 bersama dengan nomor punggung 7, berbahaya. Bahaya sekali nomor punggung 97 Akbar lebih dulu terkutuk oleh Taruna Jaya FC, dapat dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari terkutuk oleh Taruna Jaya FC, dapat dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari
keras tadi yang dilakukan oleh Zainal bersama dengan Jayadi. Nomor punggung 14 sayang sekali, kerjasama yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Taruna Jaya FC. Nomor punggung 19 tadi umpannya kurang cermat. Fajri kembali, Zainal menguasai bola sepenuhnya dari Garo Lebes, kerjasama dengan nomor punggung 12 berbahaya. Interupsi wasit, terjadi pergantian pemain dari Garo Lebes FC. Nomor punggung 23, nomor punggung 16 Rangga, hampir saja tadi Akbar, kontrol bola yang kurang cermat dari Akbar tadi sudah dilakukan, bola diarahkan ke depan, tidak ada kawan yang dituju, terjadi kemelut di mulut gawang dari Taruna Jaya FC. Taruna Jaya FC kembali menguasai bola sepenuhnya. Nomor punggung 6 bersama dengan Danin. Danin masih Danin sendirian. Kecewa, berbahaya. Ais, interupsi wasit. Tendangan bola mati sudah dilakukan, bola diarahkan ke depan. Tidak ada kawan yang dituju. Diheading saja oleh pemain belakang dari Garo Lembeyc. Kembali Garo Lembeyc membangun sebuah serangan lewat kaki nomor punggung 16 masih Rangga. Tadi sendirian melakukan sebuah serangan balik, umpan tarik masih cantik nomor punggung 10 Sienal, melakukan sebuah serangan balik, umpan tarik masih cantik nomor punggung 10 kembali. Nomor punggung 10 pemain pengganti dari Garo Lembo FC Rijal mampu mencatatkan namanya di papan skor.